Nah, Dewi rasa selaras, ya wis kesapu, Mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya, nah, ketika kita bisa. Di sini jenengan mang turun liar. Sungguh kenceng. Nyati sak jam. Mbok bunyi telak renek renek rasane. Mati rasa. Mati rasa. Ya, karena tidak teraliri itu tadi. Ya. Nah, oh. Kan enggak ada darahnya. Berarti darah itu mengandung nah, itu yang listrik. Nah, indera perasa ya, indera penglihatan pendengaran kita bisa merasakan karena ada roh. Oh. Arah itu tadi. Nah, roh itu wadah ya nyawa kan gitu. Makanya ketika orang sekarat itu kan mesti dipancing kan lo alat listrik lo jedek. Oh, iya. Jedek. Itu gue memancing Mas. Jadi kaya motornya dipancing starter ben iso ngurup. Ya podo sistem kerjanya motor itu sak itu sama, meniru sistem ya. Kerja manusia. Oke oke. Mas, sebentar Mas Dinus. Yeah. Tadi kan Mas Dinus bilang kalau antara roh dan nyawa itu kan berbeda. Nah, ini kalau orang yang sudah meninggal, Mas. Antara roh dan nyawa itu kalau susah. Meninggal nyawa itu sudah hilang. Sudah hilang. Karena sudah enggak ada pergerakan dari empat unsur alam dalam diri manusia. Berarti kalau gitu antara nyawa dan roh sudah pisah ya. Tapi kalau orang meninggal, sukmo tetap Bali, karena sukmo itu langgeng. Oh, gitu. Itu. Nah, tapi kalau rohnya bisa nyawiji, rasa itu tadi darah itu, Mas. Iya. Kalau rasa itu darah, kita bisa merasakan kan mergono darah lah, Mas. Ini darah ini roh. Kalau kita rasa kita ape, perbuatan kita baik, roh itu akan menyawiji dengan sukmo. Kan gitu. Iya. Makanya naik ke surga. Berarti yang naik itu sukmo ya, jalan yeah. Sukmo. Ah, tapi kalau perbuatan kita, rasa kita enggak baik, ini terpisah dengan sukmo. Akhirnya jadi kayak roh gentayangan, kayak gitu. Jadi kayak enggak punya tempat. Sukmo ora duwe, raga wis ora eneng. Oh, kan gitu. Berarti mati penasaran. Ya. Terlantar dia. Gitu. Mas, berarti kalau misalkan gini Mas, kan ada istilah reinkarnasi. Jadi kalau kan si A ini reinkarnasinya dari yang Mbah Dumba atau yang dulu dulu Mas. Berarti yang reinkarnasi yang masuk ke dalam jasad orang itu sukmanya atau rohnya Mas? Genetika. Nah ini ada lagi jiwa. Jiwa itu pancaran. Jadi sukma yang mau yang menyatu dalam wujud wadat raga dan terbentuknya nyawa, terbentuknya roh, dan dari kesatuan dari unsur-unsur ini terbentuk pancaran. Nah, pancaran itu membentuk jiwa. Yang diarani jiwa ini. Jadi rasa, ketika rasa ini kolaborasi antara rasa roh dengan nyawa ini karena saking hebatnya ya itu bisa berarti ibaratnya ini dari kolaborasi empat ya apa unsur-unsur ini menjadi satu itu ibaratnya mata airi. Oh. Nah jiwa ini pancurane ibarat matahari ini matahari ini iki pancarane ibarat mata air pancurane jiwa itu pancurane kan gitu lah pancurane itu bisa mencari genetik yang pas akhirnya turun. Nah jiwa itu sendirian bahasa anu ion. Bahasa ilmiah ini ion Mas. Makanya ketika di tempat-tempat gaib ini kan mang foto pakai kamera pakai blit itu loh pakai LED selap nanti ketangkep ada wujud gaib-gaib itu kayak ion. Oh, itu ya. Jiwa-jiwa masa lampau yang belum jiwa. Mendapatkan tempat. Itu sebenarnya berarti itu jiwa ya, bukan sekedar pantulan cahaya. Bukan jiwa itu. Kalau bahasannya ion.
Ops ya. Ops, nah ops. Sebenarnya itu ops. Nah itu. Karena lebih rasional itu kan. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang sekarang kan pada bingung gimana tuh spiritual itu. Nah ini yang saya jelaskan itu lebih rasional, lebih mudah dipahami pada kalangan di zaman now, zaman sekarang, zaman saiki nek dijelaskan masalah langsung babakan metode lama nggak bakal gaduh mas. Kan tujuan kita kan berbagi ben ayub bareng-bareng. Ibarat gini loh, alam semesta jenengan itu bagian dari saya yang terpisah sebenarnya. Kita tuh bagian satu alam semesta sebenarnya yang terpisah-pisah. Nah makanya dibutuhkan apa? Kedamaian, ketentraman, kebersamaan, bahwa kita itu adalah sebenarnya satu yang terpisah. Nah yang terpisah ini bagaimana bisa menjadi? Nah itu fungsinya kedamaian. Makanya sumben di peradaban baru itu terciptalah kehidupan yang penuh kedamaian. Dulu karpe ngono, karpe alam ki ngono. Neng nek jik gontok-gontokan, jik perselisihan, jik podo golek bener, podo ngaku, podo golek pinter, podo rumoso ape, terus piye? Kan mau sampai kapan? Kan gitu. Nah, ini alam bertindak dengan gejolak-gejolak alam itu secara enggak langsung itu adalah mengingatkan. Elingo to, kan gitu loh. Kue kita gawe, kue kita bagian seko aku nih kok malah dadi koyo ngono. Kan ngono. Jadi kita lah ini pun. Soal peradaban baru. Dengan mohon mengucapkan tentang ini saya ceritakan ini dulu, saya selesaikan dulu. Belum ya? Oh, ya. Sekarang gini, kenapa di bumi ini ada kehidupan? Tidak seperti kok di planet-planet lain tuh nggak ada kehidupan seperti di bumi. Kenapa mas jadi? Nah ini jawabannya adalah hasta brata. Hasta brata. Banyak orang yang menyangkutkan hasta brata ini sifatnya ini itu mong disekan mong ison apa senengannya otak atik gatuk ya. Tapi saya ambil ilmu ilmiahnya dari pemahaman. Jadi fungsi ini tidak ditujui so nggolek ngono iki mas. Jadi merangkum dari sifat-sifat yang sifatnya real, rasional, bukan irasional. Jadi rasional. Jadi 8 hasta itu 8. Hasta kok 8 toh. Broto ke laku. Laku itu kan berarti laku itu ada pergerakan atau aktivitas. Nah, 8 itu apa? Siji Suryo itu matahari. Ya kan? Condro itu bulan. Kartiko itu bintang. Angkoso itu langit. Iya toh? Maruto itu banyu. Dahono itu geni. Terus bumi ini lemah. Terus angin. Maruto ini angin, banyu ini banyu kan gitu. Dari 8 Tuhan itu memberi kelengkapan dari 8 elemen alam semesta ini, maka terbentuklah kehidupan karena ada pergerakan dari 8 unsur. Sifate durno iki apa? Lak ego. Sifat angkoro, merasa, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat, kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu, tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kasunyatan, kenyataan. Itu sifatnya durna. Dan itu kalau sifatnya sengkuni, sengkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya kan? Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengane mancing-mancing. Ketoke halus, ning omongane iki mancing marake kemroan, marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan ya, gitu. Provokator. Provokator. Ning kesane ora provokator. Dengan kemasan yang santun. Nah, itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di podo karo yang
Barata Yuda yang kita jalani itu kan itu sekarang ini. Bukan pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah. Kehidupan. Itu jadi kehidup di wayang itu sok bakal iki digambarke ning wayang. Kayak itu. Lah, senjatane Sengkuni karo Durna apa? Apa? Mulut ya. Lek lambe to ya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mulo diarani gegering jagati perkorone saka lambe, Mas. Angkara murka, mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Ayo ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandhakane. Ya to? Nggih. Mura dunia ini kebak angkara murka lah mergo kuwi. Mergo enek ego karo nafsu. Nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to? Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancane ngomong ngene ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun rak dari rakyat kecil perkorane lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, makanya perlunya spiritual itu ben ora keguru koyo ngono kuwi, ben ora kagetan yo ora gunungan yang itu. Jadi Barata Yuda kenapa to dadak gegering dunia iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimbolke Sengkuni karo Durna. Ya kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha keminter. Iya to Mas. Pinter menilai uang ning ora pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sariro sing paling tingkatan durung sing tak jelasin ngulat sariro. Nek jik nanding sariro, jik ngukur sariro berarti tingkat spiritualnya. Nah, itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wong wis iso memahami orang lain, iso memahami dhewe hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah, itu lebih mempersiapkan diri. Yeah. Ojo aduh karo alam lah. Tahu maksudnya? Yang saya jelaskan awal tadi loh. Yeah, kita betul. Harus menyatu diri dengan alam. Kudu duwe rasa sifat asih. Kedamaian. Kasih yo karo kewan, karo tumbuhan. Tumbuhan iki yo pengin urip, Mas. Bener. Ojo disiak-siakke. Nek resik-resik suket rapopo, nek tanduran dijebol, yang iso ditandur meneh, ojo dikuak. Mbok ditekok ngendi, kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita kok Gusti Allah kuwi ndadekke kuwi dari wangi angel apa iso gawe, menso. Kan gitu to. Iya. Nek arep dimasak, dipangan rapopo. Monggo. Tapi nek dijabut, diguak ojo. Jangan menyia-nyiakan lah. Iya, itu walaupun tumbuhan loh, Mas. Belum yang lain. Itu rasa asia dhewe. Nurani. Kan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Nek dhewe rasa selaras, ya wis kesapu, Mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya, nah. Ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. Itu diarani hamemayu hamening bawono. Oh, iya. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamemayu nanti. Siap.